Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kita ini, channel Ilham Sulardji, dan kali ini kita akan membahas mengenai fenomena yang terjadi di dekat-dekat ini, di waktu-waktu kemarin-kemarin ini dan sempat viral di media sosial, di Twitter, di Instagram, dan juga di YouTube tentunya. Apakah fenomena yang viral tersebut? Apa coba? Benar banget. Fenomena itu adalah goyangan jogetan dari seorang gadis yang berhijab, tapi goyangannya itu santai. Ya, santuy gitu ya, kata kalau teman-teman manggilnya itu santuy gitu. Kali ini kita akan melihat nggak hanya yang kemarin sempat viral itu yang duduk di pagar terus goyang santai-santai gitu, tapi kita akan lainnya lagi, kita cari-cari lainnya lagi dan ternyata ada nih beberapa video-video yang memang santuy gitu loh. Goyangnya itu santuy mbak-mbaknya. Tapi yang nggak tahu juga ya karena saya belum nonton dan kita akan lihat reaksinya seperti reaksi ya, saya melihat itu seperti apa gitu. Oke, langsung aja kita cus. Oke, untuk yang pertama tentu saja kita akan lihat dari ukti santuy berikut ini ya. Kita lihat dan gimana sih? Asik. Keren banget ya emang ya, kayak menikmati banget gitu. Oke, itu di sini Oti santai santuy ini kayak dia mungkin baru aja ditinggal putus, ditinggal pacarnya, terus dia melampiaskannya dengan joget nggak pateken nggak dengan kamu apa ya orang pateken orang kalau dek itu bagaimana sebabnya kayak gitu. Oke, kita lanjut dan kita nggak tahu ini apa saja dan kita akan lihat bagaimana mereka menyantuikan diri. Oke, kita lihat ya, let's go. Oh, ini yang barusan. Ini yang barusan lagi yang ini yang paling viral ya. Yang paling viral. Ini bapaknya di atas pagar. Oh, ini kayak lagi. Itu Lydia itu kayak dia karnaval terus ada lagu-lagunya ini terus dia itu ikut joget gitu. Oke, kita lanjut lagi. Bener-bener terlibat ya. Oke, lanjut. Ini TikTok. Ini tuh sebenarnya di TikTok ya, di TikTok, tapi keren-keren sih kayaknya. Terus kita lanjutkan lagi yang kedua ini. Santai mbak, santai mbak, santai, santai. Kenapa harus cantik-cantik seperti ini gitu? Cantik-cantik banget nah. Ya, clean. Kalau ini menurut kalian cantik gak sih? Cantik kan? Atau karena efek jomblo aja ya? Iya, dia cantik-cantik gitu. Tapi enggak mungkin ya. Tetap cantik sih. Bisa kayak manekin gitu. Oh,
nyanyi semua sih. Malu-malu dia masih malu-malu. Wah, sumpah keren semua bro. Itu 2000 mbak, bukan 1000-an. Sari-sari semua. Itu terus teman-teman semua, ternyata di TikTok itu nggak hanya ada bocil-bocil yang lagi galau terus sempat viral gitu, ternyata memang ada. Ya ini pas aja sih kalau misalkan dia main TikTok terus kayak gitu sih, pas aja santuy gitu, nggak terus buka-buka baju terus menarik daya tariknya itu dengan itu, bukan hanya dengan itu, ini jilbab semua, terus dia cantik-cantik semua, kayak bidadari-bidadari gitu. Ini apakah karena efek aku yang lagi itu atau enggak ya? Cuman menurutku ini objektif sih, objektif. Pasti kalian juga akan mengatakan kalau dia itu cantik, kalau mereka-mereka itu ya cantik. Ya enggak sih? Atau ya pastilah. Nah itulah teman-teman beberapa video yang keren sekali dan sumpah itu cantik-cantik semua dan jadi seorang laki kalau nonton itu kayak refreshing mata gitu ya, apalagi kalau dalam keadaan yang habis terluka kayak saya, baper lagi. Oke, itu aja teman-teman, dan intinya sih untuk menjadi seorang yang fenomenal seperti itu perlu apa ya namanya, kayak melakukan suatu hal yang di luar ekspektasi manusia lain gitu, orang lain gitu, di luar out of the box gitu loh. Jadi kayak di luar kebiasaan, kayak misalkan itu kan cewek ya, cewek pakai hijab terus
biasanya kan sana, ya kalem-kalem gitu, tapi dia itu kayak di enjoy aja di atas pagar nangkring gitu, terus dia joget-joget santuy gitu. Itu yang bikin dia itu kayak fenomenal, terus jadi viral gitu. Jadi kita ketika ingin viral, ya udah lakukan sesuatu yang fenomenal, tapi dengan catatan harus dengan baik gitu ya, jangan sampai itu merugikan kita. Nah, mungkin itu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, dan apabila kalian ingin atau kalian mau untuk kita carikan lagi video-video yang bidadari-bidadari itu, mungkin kalian bisa komen di bawah apakah setuju atau tidak, dan tentu saja subscribe dulu biar nantinya kalau video itu kita temukan lagi, kita reaksi lagi dan kalian bisa nonton lagi. Oke teman-teman, itu saja, terima kasih, dan kita akan tutup dengan goyangan santuy berikut ini. Thank you.